warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah sapi yang sudah laku mungkin, Lur. Laku berapa nih tadi, Pak? Hah? Laku berapa? Lakunya jadi nih? Iya. 350 lah. Ya. Berapa? 3500. 35500. Ya. Wah, mantap nih. Ini laku dengan harga Rp35.500.000 dari pasar Dewan Muntilan, Jawa Tengah. Ini adalah sapi-sapi yang sudah laku. Ini baru jam 9:30, Lur, ya. Udah laku ini, ya. Ini udah laku semua. Oh, ini sapinya memang mantul sekali. Ini sudah laku semuanya. Ini penampakan dari belakang, dan ini yang belum, ini masih. Ini masih proses ini masih proses karena ada sapi kencing, jadi saya berhenti stay dulu. Oke, kita lanjut. Wah, ini apa? Jadi di sini tuh harus bawa sepatu, Lur, kalau nggak bawa sandal seperti ini, Lur. Ini adalah sapi-sapi jumbo monster yang dijual belikan ini. Wah, dan ini ada timbangan, Lur. Betul. Nah, karena di Magelang sendiri adalah pusatnya sapi jumbo. Ini saya ngomong sendiri, dilihat orang banyak ya udah biasa. Ini sedang proses nih. Proses tawar menawar nih, biasanya seperti ini. Ini proses tawar menawar dari pasar hewan Muntilan. Nah, dan ini monster ini. Wah. Ini monster. Oke, kita akan lihat kondisi lagi. Bagaimana proses penawaran dan jual belinya seperti apa di sini. Oke, ini adalah bekal-bekal yang sudah laku nih, Lur, karena sudah dikasih tanda. Ini ada bakalan dan ada jumbo juga. Di sini harga per kilo sampai 50.000 untuk berat yang antara 800 kg. P46 lah yang ngerkoso, P46 ngerkoso di jalan kali mana ngerkoso. Kemudian tak oke. 46. Tak paling lewi. Malam biasanya yang si pria selawe limo. Pria yang selawe limo. Iki mana jadi? Ini yang. Peribun, Pak, udah laku berapa, Pak? Udah laku 7, Pak. Alhamdulillah, Pak. Masih 4, Pak, ya? Masih 4, belum laku. Ada yang mau rugi. Rugi diberi berapa kilo, per kilo? Itu ditawar 49 sampai 50. Ini rugi, masih rugi. Wih. Pak Tanto, ini adalah masternya ini. Karena bawa 15, udah laku berapa? Laku 8. Oh, udah laku 8, Pak, ya? Masih alot ini, Pak, ya. Ini ditawar berapa ini? Ini lagi mau ditimbang. Timbang ulang? Belum ditimbang tadi. Ya, saya timbang, belum. Belum ditimbang, ya? Belum. Baru mau ditimbang, Pak, ya? Oke. Ini mau baru ditimbang. Ini paling berganya beratnya jauh sekitar 54-an. 54-53. 52? 53. Coba, ya. Wih, ini baru mau kemana ini? Mau gede-gede itu, jumbo-jumbo tadi. Iya, ngeri ini kan yang selama limo loh ini. Ngeri. Kalau keburan ini. Dan ini ada PO ini. Nah, seperti inilah kondisinya pasar hewan Muntilan hari ini. Oke, kita akan fokus ke sapi-sapi yang jumbo dulu. Dan ini ada sapi perakan ongole ini. PO jumbo ini, Lur. Harganya saya belum tahu. Karena saya akan melihat kondisi keseluruhan sapi jumbo di sini itu seperti apa. Wow, amazing. Sungguh terpesona saya melihat kondisi dari pasar sapi Muntilan. Karena di sini memang terkenal sapi jumbo, monster-monsternya sapi di Indonesia ini, Lur. Wah, ini ada monster jumbo. Ini juga ada monster jumbo. Mas.
Danang iki jalak rawat danang lan nyuwun pimpinan bendara aku ora. Ini bos muda ini. Ini bos muda ini baru nawar ini. Berapa kilo ini mas? Perkiraan? Belum timbang mas. Belum timbang. Mas 57. Sudah dapat berapa ekor? Mantap 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 ini. Kenapa? Harganya piye? Berapa ribu per kilo? Sampai? Hampir 50 ya. Oh, ngeri ini harganya. Padahal kemarin di gerabak itu sekitar 48 tertinggi dan ini udah hampir 50.000 lur. Oke, kita akan keliling dulu lur. Monggo monggo monggo. Kita akan keliling dulu kondisi di pasar ini yang jumbo itu seperti apa lur ya. Ini karena sebelum semuanya belum saya abadikan ini lur. Wah. Inilah satu-satu jumbo yang sudah, yang ada tandanya ini sudah terbeli nih. Yang ada tandanya ini sudah terbeli. Seperti inilah. Wih. Nah, ini adalah sapi-sapi jumbo dan ini proses penawaran ya. Karena proses penawaran. Ini kita akan melihat dari depan kepalanya seperti apa. Penasaran kah Anda? Oke. Ini kalau dari depan seperti ini kepala-kepalanya. Ini adalah jenis-jenis monster-monster ini. Ini jenis monster. Lihatlah seperti lautan sapi jumbo ini. Dan ini ada juga kerbau ini ya. Kerbau dari pasar hewan Muntilan sangat jumbo-jumbo juga. Selain sapinya jumbo, di pasar Muntilan ini terkenal dengan ukuran yang jumbo dan monster ini. Wah. Inilah sapi yang dengan ukuran jumbo ini. Lihat uangnya banyak sekali berpuluh-puluhan juta per mm-an ini, karena di tas itu uang semua lor. Oke, kita akan melihat. Ini adalah kepala-kepala sapi ini. Kalau kepala saja ini berapa ember ini kalau dimasak ini. Ini kepalanya berapa kilo kalau dimasak ini lor. Ini udah ada sapi-sapi yang jumbo udah masuk truk lor, lor. Oh, lihatlah ini penampakan dari depan. Lihat ini monster ini. Dua monster si metal dan limusin ini ya. Ini dua monster si metal dan limusin. Ini mau ditimbang. Berapa kilo kah ini? Mau ditimbang, penasaran dengan timbangannya? Penasaran kah? Ini mencapai berapa kilogram kah? Bokongnya lur, kayak bokongnya. Sekian kau nih. Apa muni rawani aku mas? Berapa kilo kah? Ini kalau nggak salah ini 33 ini, beli 33 juta ini. Berapa kah? Sian 7 rambut tuh bolong kintal 700 temu berapa kah? 734 lor. Bro, hey mas. Ya, 734. Ini kalau enggak salah ini informasi dibeli dengan harga 34 juta ini. Ini dibeli dengan harga 34 juta. Oh, ini monster tadi ini. Enggak, ternyata enggak sampai 800 ini. 734. Mbak,
Monster, monster. Oke lur, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe lur, karena ini adalah channel yang menginspirasi tentang peternakan sapi Indonesia. Bersama Sultan Mursyid, tekan tombol lonceng untuk mengetahui informasi terbaru dari pasar hewan dan kondisi manapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.